bicara tentang illicit drug trafficking ya, perdagangan atau jual beli narkoba secara ilegal yang sayang beribu sayang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Saya katakan bahwa praktek menyimpang semacam ini atau disebutkan sebagai personal misconduct semacam ini itu sudah banyak dikaji, menandakan bahwa sekian banyak organisasi kepolisian di sekian banyak negara oleh sekian banyak personel polisinya sudah melakukan perbuatan terlarang itu. Alhasil, mengacu pada sekian banyak bacaan yang saya punya, maka memang tidak bisa kita tutup mata terhadap kemungkinan atau bahkan mungkin kenyataan sebagaimana dikatakan oleh Deddy Minahasa bahwa ada personil-personil Polri yang ternyata juga melakukan atau menyalahgunakan barang bukti. Praktek salah semacam ini, kerja yang menyimpang semacam ini ternyata sudah banyak dikaji dan memang tercatat sebagai satu dari sejumlah police misconduct yang dominan, yaitu perdagangan narkoba atau penyalahgunaan narkoba secara ilegal yang dilakukan sekali lagi oleh, sayangnya, oleh personel polisi sendiri.